Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat menjalani ibadah berpuasa di bulan Ramadan ni. Okay, sekarang ni kita berada di Pelabuhan Cendering, Pelabuhan LKM Cendering. Ni hok kita duduk ni adalah beteng hok belah laut. Beteng belah laut ni dia menghadang ombak musim terkujuh daripada memasuki dalam kawasan pelabuhan ni. Kalau kira dulu ni kawasan ni pasir tak ada ni. Seremanya air belaka, tapi sekarang ni kita tengok ada pasir duduk setambung sini. Dan kelihatan mutu-mutu laut berlabuh di dalam pelabuhan. Anu bu akademi perikanan asyik tu, opso tu, op putih tu. Nu tempat apa ni, punggoh ikan. Sebenarnya pelabuhan Cendering ni dia ambil nama daripada ni, Bukit Cendering ni. Dulu perahu-perahu di sepan sini lah, banyak. Okey, kita netel dulu, masuk dalam tu, jalan-jalan. Okey, jom. Kena start motor. Pasir ada ni, kalau tak silap JT ni dulu JT tempat Mary duduk ni. Hari ni kosong pasal air pun jadi toho biar ni, kalau tak silap pok lah. Sebab kawasan ni dulu masa banyak mentuk-mentuk laut besar tu, pok memang selalu lah baik bisca mari sini tengok mutu-mutu laut hok belabuh sini. Daripada mutu laut kecil siapa ke mutu laut C2 hok besar-besar. Satu kosong kosong tiga. Ia ada kelah pendaratan zon C0 dan C2 dan A dengan B. Ada lekat kalau kita nak pergi musim natal dia ni. Jom. Ronda-ronda bulan puasa.
ni tempat punggol ikan sini ni zone A dengan B. Ni direct town untuk laut kat pelabuh sini. KNF 7422. Okey, di sebelah ni kira kilang air batu, tempat air batu. Ni tempat air batu. Dia macam air batu ni lalu kat atas tu, batu buk berhenti berhenti dan jatuh dalam buk. Okey, ni satu-satunya boat C2 yang masih ada di Pelabuhan Cendering ni. Cendering 59, ERF 759. Tengok, tumbuh pokok, sayang ke barang.